Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa alama nafa'ahu wa bi fidalihi amin. Wa qad tama al-qismul awwal min hadzal qawmi wa huwa al-ilahiyyatu. Wa qad tama dan sungguh telah sempurna al-qismul awwal akan oleh bagian yang pertama min hadzal qawmi daripada ini fan macam ilmu. Wahwal ilahiyatuk, yaitu yang bangsa ketuhanan ilahiyat. Summa syara'a bil qismi tsani, kemudian beliau masuk pada bagian yang kedua. Waqala, maka beliau berkata, wa yajibu lil rusuli alaihi salatu wassalam arba'atun, dan wajib bagi para rasul alaihi salatu wassalam empat. Sifat wajib bagi rasul ada empat. Asidku pertama adalah sidik, benar hidup. Fi jami'i pada sekalian ma'akhbaruhi, apa-apa yang mereka beritakan dengannya. Walau bermasih sekalipun dengan cara gurauan, bercandaan. Sekalipun dengan cara bercandaan, dengan cara gurauan, masih benar. Sekalipun bercandaan masih tetap benar. Kalau kita kadang kan bercandaan bohong, apalagi mengada-ngada ceramah tapi ngada-ngada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, jangan tersunuk. Kalau mau bilangin dari awal, umpama jangan sampai ada bohong. Kadang begitu, kalau kita ceramah kita harus jaga mulut kita baik, jangan sampai ada kedustaan, kebohongan, dan juga jangan sampai ngomong yang enggak baik, ngomongin amplop. Ini udah jam berapa nih? Udah 3 jam nih, udah 2 jam berarti amplopnya double 2 nih. Yang begitu-begitu jangan diomongin. Ya, saya juga suka diundang ceramah, tapi kalau ngomongin begitu nggak tega. Nggak sampai hati ngomongin. Jadi saya heran, ya, ajaban kepada orang yang ngomongin amplop, kok sampai seperti itu, sampai berani. Buat kalian jangan sampai seperti itu. Silakan mau berceramah, tapi biar jujur, biar benar, jangan karena materi. Karena orang mau panggil kita lagi atau enggak, orang mau bayar kita kagak, banyak dikit, serahkan kepada Allah. Yang penting kita udah memberikan, ya, ilmu kita dengan berusaha karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika kita menyampaikan ilmu yang kita berusaha karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ilmu kita diserap, masuk ke dalam hati, dan ada cita-cita ingin mengamalkan. Manfaat tuh omongan kita. Jadi dijaga benar-benar.
Jangan sampai yang seperti tadi. Kalau orang yang apik, dia nggak panggil lagi yang begitu. Nggak dipanggil lagi. Ayat al-inbisati artinya gembira ma'al ghairi bersama orang lain min ghairi idzin idzain lahu dari tanpa menyakiti baginya. Jadi maz itu maz adalah gembira bersama orang lain dari tanpa menyakiti. Bahasa kita langsungnya gurauan, bercanda, bercanda. Boleh bercanda yang begitu tanpa menyakiti. Iya, seperti kita ceramah, bercanda yang sewajarnya dan tidak melulu itu dibolehin, ada yang dibolehkan. Tapi kalau umpama melulu bercanda, apalagi sampai menyakiti orang, apalagi sampai yang enggak pantas diomongin, yang jorok-jorok, ini menyakit. Apalagi sampai tadi ngomongin masalah materi, orang yang apik besok enggak dipanggil lagi yang begitu, yang lurus saja. Ada saya punya guru, ya, beliau dipanggil terus sama gurunya, sama gurunya, kiai terkenalnya Kiai Komit almarhum, Kiai Abdul Hamid, namanya apa? Ya. Muallim Syafi'i Hadzami itu puji banget beliau, guru yang masih pegang teguh nih dia, kiai katanya masih pegang teguh agamanya dia. Kiai almarhum dan meninggal itu beliau ngajar di ya di apa namanya Bojong, di masjid Bojong tuh ya kembangan dekat rumahnya Ahyat. Itu beliau di situ maulid ceramahnya ke Sofyan Nadia aja. Enggak pernah ganti-ganti setiap tahun. Yang lain enggak mau dia. Maunya ke Sofyan Nadia aja setiap tahun. Itu bukan gurunya, bukan. Karena dilihat ini beliau bagus. Ya Sufyan itu salah satu guru saya. Sekarang lagi sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Amin. Rupanya ketika beliau meninggal dunia, cukup lama itu. Mungkin ada 10 tahun kali itu. Setiap tahun enggak ganti-ganti udah. Setelah beliau meninggal dunia, itu ngajarnya digantiin sama Kiai Sufyan Hadi. Udah dipesan. Subhanallah. Karena apa? Itu lurus aja omongannya, dipakai sama orang yang benar. Karena memang Kiai Sofyan Hadi modelnya begitu juga beliau, nggak demen yang macam-macam. Andai kata ya di sini ini kita suka panggil ya beliau, masya Allah. Omongan kan enak, sederhana. Ada bercanda, tapi yang wajar, ya. Yang pantas, yang pantas. Dan tawadu sekali orangnya, masya Allah, luar biasa. Sederhana, sangat tawadu. Kiai yang kayak begitu jarang sekarang. Ulama yang kayak begitu, masya Allah. Dikasih tempat duduk nggak mau, masya Allah. Allahu Akbar.
Kama akhrajahu Tabrani, sebagaimana telah mengeluarkan akan hadis itu oleh Imam Tabrani. Akhraja sama dengan rawahu. Min hadis Aisyata, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Anan nabiyya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam atat su'ajuzun. Nabi pernah didatangi oleh seorang nenek-nenek. Minal Ansari, dari negeri Ansar. Ansar itu Madinah. Ya. Ada lagi ya, yang kalau yang datang itu Muhajirin, itu dari Mekah. Jadi ada Ansar, ada Madinah. Ansar dari kaum Madinah. Jadi ini nenek-nenek dari Madinah. Faqalat, lalu berkata nenek-nenek itu, ya Rasulullah, wa ay Rasulullah, qul Allah, katanya, li ayudkhilani al-jannata. Doalah engkau kepada Allah ya Rasulullah untukku, agar Allah masukkan aku ke dalam surga. Kata nenek-nenek sama Rasulullah, minta Rasul doain kepadanya biar masuk surga. Kata nenek-nenek. Faqala, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, innal jannata la yadkhuluha ajuzun. Sesungguhnya surga tidak dimasuki oleh nenek-nenek. Ini kan namanya lucu, sendak gurau. Tapi benar. Nah, kalau di surga anak nenek-nenek cakep apa enggak? Bu, nenek-nenek cakep tidak, Bu? Nenek-nenek, coba kalau perawan, cakep enggak? Walaupun hitam tuh perawan cakep tetap. Cakep. Tapi kalau nenek-nenek walaupun putih, nenek-nenek. Makanya enggak di sorga nenek-nenek. Ya. Ini ya. Nenek-nenek dikata gitu, kemudian summa zahaba, kemudian Rasul pergi, fasalla, lalu beliau salat, summa raja'a, kemudian beliau kembali lagi. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha, lalu berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya, istri Rasulullah, laqad laqiyat min kalimatika masyaqatan wa shiddatan. Kata Sayyidah Aisyah, sungguh telah berjumpa ya si nenek-nenek, min kalimatika, daripada kalimat engkau ya Rasulullah, masyaqqatan wa syiddatan, kegundaan dan kesusahan mendalam. Sedih tuh ya Rasulullah, nenek-nenek habis ya dengerin omongan kamu tuh, nenek-nenek sedih ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Faqala sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dzalika kadzalika." Kata Rasulullah, sesungguhnya emang begitu. Emang begitu. Inna Allah, sesungguhnya Allah, "Idza adkhalahunnal jannata hawwalahunna abkaran." Sesungguhnya Allah, apabila Allah masukin nenek-nenek ke surga, Allah rubah nenek-nenek jadi perawan. Hilang nenek-neneknya, berubah jadi perawan. Masya Allah. Yang tadinya kisut, kagak kisut. Kencang lagi. Masya Allah. Ya, ada satu riwayat memberitakan bahwasanya umurnya 33 tahun. Jadi umur segitu tuh umur yang sedang-sedang ya. Iya. Umur lagi enak-enaknya segitu. Umur matang. Umur matang tuh umur kepala 3.
mateng. Lagi sedang semangat bangun di situ. Kepala tiga. Alhamdulillah tahadus minimal saya juga bangun pesantren kepala tiga. Bekas sukol, iya, sekota semuanya. Bangun pesantren kepala tiga. Ngajarin sendiri Pak Haji. 6 tahun ngajarin sendiri, gimana rasanya? Dari kelas 1 sampai kelas 6. Masya Allah. Itu umur pada 3. Pesantren gratis, Masya Allah. Lagi semangat-semangat memang. Jadi pada 3. Ntar ketahuannya di pala 4. Suksesnya di situ. Pala 4. Kalau 40 masih ini aja apa masih belum jalan juga gitu ya berarti itu. Itu ukurannya 40. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la amzaju wa la aqulu illa haqqan, sesungguhnya aku bersendah gurau dan aku tidak katakan kecuali yang benar. Jadi kalau begitu sendah gurau boleh tapi benar. Begitu berarti kesimpulannya. Bercanda boleh tapi benar. Tapi ingat, ada orang yang enggak mau diajak bercanda. Jangan. Karena ada orang tipenya tipe seriusnya. Jangan bercanda. Nah, kalau sama istri, jangan tegang aja. Nah, ada bercandanya juga. Wa dalilu sidqihim uku'ul mu'jizati fi aidihim. Dan dalil benernya mereka para rasul, jujurnya mereka para rasul adalah terjadinya mukjizat fi aidihim, di tangan-tangan mereka. Wa iya bi khalqillah ta'ala, dan yaitu dengan makhluk, dengan ciptaan Allah Ta'ala. Jadi mukjizat itu ciptaan Allah. Wallahu ta'ala, maka Allah Ta'ala lam yajri adatuhu min awali dunia ilal ana litamkinil kadzibi minal mu'jizati, tidak berjalan adatu adatnya adat kebiasaannya min awali dunia dari awal dunia ilal ana sampai sekarang, litamkinil kadzibi dengan menetapkan seorang yang pendusta minal mu'jizati daripada mu'jizat. Enggak ada kebiasaannya Allah, Allah berikan mu'jizat kepada orang yang pendusta, enggak ada. Bukan bagiannya. Nah, sama juga di bawahnya. Kalau mujizat buat Nabi, Rasul. Nah, di bawahnya wali, karomah. Itu nggak dikasih sama orang yang pendusta. Begitu pula ke bawahnya lagi, maunah. Pada orang biasa, ulama-ulama. Jadi, kalau kita kepengen dikasih karomah, biar benar, biar jujur, jangan bohong. Kalau orang nggak percaya, mau nggak percaya malu, sumpah lah. Ya mohon maaf. Kalau ente pakai sumpah, saya mohon maaf. Kalau ente mau percaya sama saya, silakan. Nggak percaya juga, nggak apa-apa. Saya pengen jadi orang jujur. Jangan kita, gua sumpah, jangan. Harga kita berarti udah kurang. Kecuali di satu pengadilan, nah gitu ya. Dalam kita keseharian jangan dikit-dikit sumpah, jangan. Nah itu. Jadi kita kalau kepengen jadi orang mulia, jujur. Ntar dikasih. Ya, ya. Kalau Allah mau dikasih karomah, jadi wali.
wal amanatu dan amanah. Wa iya hibzu zawahirihim wa bawatinihim. Amanah yaitu menjaga zahir mereka, badan. Wa bawatinihim dan batin-batin mereka, hati. Minat talabusi daripada bersepakai, maksudnya melakukan. Biman ingin anhu, dengan yang dilarang. Walau na'iyya karo'atin sekalipun larangan makruh. Jadi makruh itu termasuk larangan, tapi tidak subut, makanya makruh. Dia enggak subut dalilnya, ya. Jadi makruh, jadi haram, makruh itu larangan. Cuma kalau haram subut ya, yakin ya. Kalau makruh enggak subut. Begitu pula wajib dan sunnah, ya, ada wajib ada sunnah, sama begitu juga subut wa ghairu subut. Jadi makruh dengan haram beda tipis, wajib dengan sunnah beda tipis, kata anak sekarang 11-12. Jadi kalau begitu tinggalin walaupun makruh, apalagi haram. Kerjain walaupun sunnah, apalagi wajib. Jadi perbuatan kita jangan sampai ada yang makruh, minimal mubah, minimal mubah. Ini makruh nih, jangan sini makan aja. Ini makruh nih, ah makruh boleh. Makruh tapi boleh, iya iya sih memang ada yang makruh tapi boleh, artinya enggak dosa tapi makruh. Nah, kita usahakan umur kita semakin berlanjut ya, tentu kematian semakin dekat, maka kita harus lebih dekat lagi kepada Allah, harus ada peningkatan kualitas kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan jalan di tempat aja, jangan meningkat 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 meningkat. Au khilaf au ya khilaf wal ula atau ya khilaf ya aula khilaf al aula ya, sekalipun ya bertentangan dengan yang lebih utama. Ini khilaful aula di bawah makruh dia, di atas mubah. Fahum ma'sumuna, maka mereka itu ma'sum, mereka dijaga. Jadi kalau nabi namanya ma'sum, kalau nabi namanya ma'sum, kalau wali namanya mahfuz. Ma'sum bedanya dengan mahfuz, kalau ma'sum enggak melakukan dosa, dijaga terus. Kalau mahfuz dia melakukan dosa kemudian dijaga. Ketika berbuat dosa lalu diingatkan. Tuh para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali itu dijaga sama Allah, mahfuz. Dia berbuat dosa langsung diingatin. Makanya kita jangan suka mencela orang, ya, mencela orang berbuat dosa. Nah, orang yang udah taubat kita masih mencela aja. Jangan. Ya. Doain biar bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Fa'um, maka mereka para nabi maksumuna dijaga. Anjami ilma asih, dari segala kemaksiatan dijaga. Zohiran wa batinan, zohir batin dijaga para nabi. Wadalilu zalika, dan demikian itu. Anna kulla ummatin ma'muratun bitiba'i nabiyyi alladhi ursila ilaiha. Bahwa setiap umat itu diperintahkan dengan mengikuti para nabinya, dengan mengikuti nabinya yang diutus kepadanya. Ikutin pemimpin kita, nabi kita
ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutin, jangan enggak diikutin. Ya. Yang kita bisa apaan kita bisa ikutin, ikutin. Kita bisa. Kita bisa, Pak. Ya, pakai cincin di sini ya, di kelingking. Bisa enggak kira-kira kita pakai cincin? Bisa, akhir. Tapi boleh enggak pakai di sini? Boleh. Ya, enggak apa-apa. Tapi kalau di sini, nah, karena Nabi di sini. Enggak. Bisa diatur. Saya orang mau ngasih cincin banyak, macam-macam lah yang ngasih cincin. Cuma saya bilang saya kalau di sini saya pakai, kalau di sini saya apa kepengen bisa biar ikut sama Nabi itu ya. Kita nggak bisa ikut yang tinggi-tinggi ya. Bisa ikut yang kecil-kecil aja, yang gampang-gampang aja. Tapi jangan dicela orang yang pakai di sini, nggak apa-apa ya, jangan dicela ya. Jangan dicela karena tidak wajib sunnah ini. Bagaimana kita, kalau ada orang ngikutin kita, senang apa enggak? Nabi kita ikutin, Nabi senang enggak gitu? Cuma Nabi enggak maksa. Cuma kalau kita ngikutin Nabi, Nabi senang apa enggak? Senang. Ikutin Nabi sepanjang kita bisa. Kecuali udah kita enggak bisa. Kalau kita udah enggak bisa, dari dalam kitab yang ntar kita baca Al-Anul Qudus ya, ikutin guru. Guru lebih di bawah, lebih rendah. Jadi pertama Nabi dulu, ikutin. Udah kita enggak mampu ikutin Nabi, ikutin guru. Bisa enggak ikutin Nabi? Enggak bisa, ya udah ikutin guru. Artinya apa? Biar kita punya ikutan. Wala yasi'u, dan tidak sah syar'an secara syariat antuk mara, bahwa Nabi Rasul diperintahkan biman iyin, dengan yang dilarang. Enggak sah. Allah Ta'ala berfirman, inna allaha la ya'muru bil fahsya'i, sesungguhnya Allah tidak memerintahkan dengan yang keji-keji. Enggak ada Allah perintahin yang keji, enggak ada. Wallahu a'lam bishawab.